Mari. Aku taruh nang bora. Mari. Seorang ibu rumah tangga atau IRT terlibat jaringan peredaran narkoba di dusun Pantai Cermin, Kampar Riau. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita 11 paket sabu-sabu siap edar seberat 1,97 gram. Barang terlarang itu ditemukan di bawah lemari dapur. Penggeledahan rumah turut disaksikan keluarga dan aparat desa. Tersangka ditangkap polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba di daerah tersebut. Tersangka mengatakan narkoba didapat dari temannya yang identitasnya telah diketahui dan tengah dikejar petugas. Kita telah mengamankan satu orang perempuan inisial K, yang mana dari tangan tersangka kita temukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket pada saat dilakukan penggeledahan didampingi aparat desa setempat. Terhadap pelaku saudari K ini kita amankan ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka kemudian ditahan di Polres Kampar, dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dimasukkan lebih jongkok.